Berikut ini cara untuk blokir nomor di HP Samsung. Jadi kalian bisa blokir nomor yang sering mengganggu dan lain-lain. Caranya seperti ini, kalian buka menu telepon yang seperti ini. Nah, di menu telepon kalian pilih ikon 3 titik. Di sini ada namanya pengaturan. Lalu di sini ada menu namanya blokir nomor. Nah, kalian bisa lihat kalau kalian tidak ingin diganggu oleh nomor yang tidak kalian save, ini kalian aktifkan blokir panggilan dari nomor tak dikenal. Tak dikenal itu otomatis yang tidak kita save. Jadi semua panggilan yang tidak ada di kontak kita akan diblok. Ini bisa kalian aktifkan. Nah, ini ada juga blokir panggilan spam atau penipuan. Nah, di sini kalian aktifkan blokir panggilan spam dan penipuan. Ini ada juga blokir semua panggilan spam dan penipuan. Kemudian ada hanya blokir panggilan penipuan yang berisiko tinggi. Jadi seperti itu. Lalu di sini kalian bisa juga, ini kalian tambahkan dari terbaru, itu orang yang dari riwayat panggilan di sini. Kalau kalian pilih dari pesan, itu blokir dari SMS. Jadi nomor yang ada di SMS bisa diblokir, dan ini blokir dari kontak kita atau dari daftar kontak. Kalau ingin nambah manual di sini, kalian tambahkan manual nomor HP yang ingin kalian blokir. Jadi seperti itu.